4 benang, kalau lembar kain ya 3 benang aja. Biasanya sering bikin putus benang itu apa? Kalau putus benang bisa benangnya ini yang di sini, kadang posisi benangnya miring, itu sih biasanya. Kalau yang lain enggak ribet kan ya? Ya nanti dikasih tahu cara pasang benang. Benang bawah. Ini beda kanan kiri. Ini tombol ini. Ada tombolnya. Ya. Terus kalau yang ini? Pintu ini ke sini, ke kanan, ke bawah. Oh ke kanan. Iya, nutupnya juga sama, kanan, bawah ke kanan, di depan, dia malik sendiri. Okay. Itu kan? Aku coba ya. Iya. Ini jarum dua ya mas? Jarum dua, empat benang. Kalau ini buat nurunin itunya, sepatu ya, injek sepatu ya. Dijalanin aja dulu mbak, nanti baru coba mbak tutupin. Cobain dulu aja. Tapi gini mbak ya, yang paling penting ini sebenarnya pintu. Kalau mbak nutupnya gini kan gantung, oh, kurang kenceng ya. Harus ke depan. Yeah. Nah dia udah malik sendiri ya. Oh, baik. Nah, itu ada pernya tadi kan dia ini. Nah, iya, udah pas. Ini pintu atas. Biasa ini ya. Apalagi yang penting-penting Pak? Udah, minyaknya tadi. Minyaknya tetesnya di tiang jarum sini. Berarti masuk sini ya? Ya. Hah? Oh ini ada kabel doang Pak. Nanti kan saya pasang. Ini kan pakai minyak Pak? Oke Pak. Iya makanya di wis. Tapi pengisiannya lewat mana? Bisa lewat sini. Ini harusnya ada ini pengisian minyak. Biasanya minyaknya tuh berapa? Pak Chandra, ini isi minyaknya dari mana nih? Isi minyak dari sini. Oh dicopot itu ya? Penop-penop. Puter aja. Minyaknya sama kayak minyak? Sama. Minyak mesin sama? Biasa. Biasa aja. Biasanya? Ini mah...